sing a song a title Cinta Sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah masuk di hari yang ketiga pada saat teduh. Anak-anak boleh buka bukunya, ya. Oke, nanti Mama Elisa minta anak-anak mengisikan tanggal di folder di file yang Mama Elisa sudah kirimkan ke anak-anak. Dan Mama Elisa minta anak-anak tuliskan apa yang sudah dilakukan di rumah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dipelajari, oke? Dituliskan kegiatannya, apakah yang sudah dilakukan oleh anak-anak, ya? Oke, yang tentang firman Tuhan yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu yang kemarin ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Oke, jangan lupa dituliskan. Setelah dituliskan, anak-anak boleh kirimkan langsung ke email Mam Elisa. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat penyertaanmu ya Tuhan. Tuhan, kami hari ini belajar tentang empati. Tuhan, kiranya berikan kami hati yang penuh empati terhadap orang lain. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 9 yang pada hari ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dari rumah. Kiranya kau menjaga, melindungi, menyertai, memberikan hikmat, memberikan hati yang takut kepada Tuhan, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Kau juga kiranya memberikan hati yang mendengarkan nasihat papa mama dan juga guru-guru mereka. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak di kami. Kiranya kau memberkati dalam pekerjaannya, supaya mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru karyawan dari SMP Mawar Sarawak, Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat, sehingga Tuhan kami juga dapat mengajar anak didik kami walaupun melalui online. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk kepala sekolah kami, juga kiranya memberkati dengan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini seluruh aktivitas kami kami serahkan ke dalam tangan kuasamu, biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.